Kejadian unik terjadi pada saat paskibraka pengibar bendera, yaitu pada acara penurunan bendera HUT Republik Indonesia yang ke-76 oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang diadakan di halaman DPRD Provinsi Kalimantan Barat karena halaman kantor gubernur sedang ada renovasi. Kejadian unik yaitu paskibra yang mengibarkan bendera itu salah satunya tumbang, pingsan. Kita saksikan video berikut ini. Tegak senjata! Ruk! Detik-detik pengibar bendera sangsaka merah putih itu jatuh pingsan, di mana yaitu di antara 3 orang yang mengibarkan bendera, yang memegang tali bendera. Tali bendera telah diikatkan. Nah, ini pengibar bendera udah nampaknya agak sempoyongan. Salah satu yang berdiri yang menunggu temannya melipat bendera ini sudah goyang-goyang. Dan tumbang, tetapi pengibar bendera tetap konsentrasi dan tetap dilaksanakan sampai tugasnya selesai. Ini merupakan suatu pelajaran nanti. Apabila menjadi paskibraka yang terpilih, apalagi tingkat provinsi, harus berhati-hati menjaga kesehatan dan juga fisik. Nampak para medis berlari untuk membuat pertolongan.